Hei teman-teman, kita petik sayur di depan rumah yuk. Saya mau petik sayur bayam. Ini sayurnya. Di sini sudah siang teman-teman, sudah jam setengah belasan. Ini sayur bayamnya. Saya taruh di sini, di baskom kecil. Hari ini saya mau petik sayur bayam sama daun ubi jalar. Ini saya petik bayamnya dulu ya. Ini ada lagi. Ini yang kecil-kecil juga saya petik teman-teman, biar nanti tumbuh cabang baru. Ini sengaja tidak aku cabut ya teman-teman, biar nanti tumbuh cabang baru dan bersemi kembali setelah besar nanti, biar berbunga dan berbiji. Bijinya bisa dibuat benih kembali. Lanjut petik bayamnya ya teman-teman. Ini udah hampir mati teman-teman, yang ini sudah tua. Kita saya ambilin yang udah dapat. Ini juga pohonnya sudah tua. Ini dia tumbuhnya teman-teman. Sengaja saya biarin karena saya bikin benih lagi. Dapat segini teman-teman. Ini saya tanam di pot tapi tumbuh subur. Setiap hari aku siram pakai cucian air beras tanpa pupuk kimia. Panjang sampai segini. Ambil yang mudah-mudah saja ya teman-teman. Kalau kita petik tanaman ubi jalar itu
akan jiba. Tanaman bijalar kalau dipetik akan bersemi kembali. Dia akan tumbuh muda-muda lagi. Di tempat aku sekarang jam 10:30 lebih dan panas banget teman-teman, karena ini kan masih musim panas. Kalau bikin sayur langsung petik kayak gini itu sangat menyenangkan teman-teman, dan lebih fresh rasanya, juga lebih enak. Ini beberapa hari yang lalu juga saya sudah bersemi kembali. Ini cuma di pot. Saya sudah dapat. Dapat segini teman-teman, satu baskom ini sudah cukup untuk di sayur, karena yang makan cuma berdua, aku dan suami. Sudah ya, karena di sini sangat panas sekali.